mana sekarang meniaga? Saya tengok Abang Zul struggle dekat TikTok pagi, tengah hari, petang sampai ke malam. Ini pertama kali yang saya datang buat video. Ownernya bukan hanya duduk di meja bayaran. Hey. Turun padang sekali macam eh? Kena. Air tangan Abang Zul Yahya ni, ni macam bro. Canai ni canai kala-kala bang eh? Dia ada Nutella. Nutella. Oh, ada Nutella eh? Ada strawberry. Strawberry? Tak rasa rose. Nama dia? Inti dia. Oh, inti dia. Roti kala-kala ni kita buat kat pekan. Pekan orang tak ada ni sangat. Ya, betul. Dalam kalau dah rampung mungkin orang tu balik. Ya, betul-betul. Putih biasa pun ada dia? Putih biasa pun ada. Takkanlah kata ada orang tu yang makan kan. Ya, betul. Ada pun ada putih. Ya. Oh, skill cantik bang. Ha? Boleh terbang satu kali ke? Berapa keping ni? One table sehari? Habis satu tray ni? Ke ada tambah lagi? Kadang habis lah. Kalau orang nak order ni, dia kena sebut apa? Sebut colour. Warna apa? Telur colour, warna hijau ke? Warna apa? Okey. Yang paling best special apa bang? Dia macam-macam lah. Sardin, cheese ada. Sardin cheese ada lagi? Ada. Roti sarang. Roti sarang pun ada? Ada. Baik. Tapi kebanyakan orang minta roti sarang. Roti sarang? Minta lagi ni ke? Minta lagi roti sarang. Ni kita buat roti sarang bang eh? Roti sarang. Ada telur mata 2 biji kan? Oh. Menaikkan selera tu, colour tu. Kambing. Oh, ada kari kambing? Oh, best. Macam mana makan kari kambing? Kambing ni kari ayam. Kari kaki ayam. Kari kaki ayam, eh? Oh, best. Oh, ni dah lah. Dah sambal. Banyak menu lah. Ada peanut, ada Nutella pun ada. Dia punya daging. Daging dia, eh? Oh, pink. Ini pink. Oh, orang muda, anak-anak dara suka ni. Menu-menu orang lama ni. Ya. Pulut pun ada, pulut ikan masin, lontong, bihun sup. Ini makan dengan apa? Sambal. Mas kalau yang lepek pisang ni, okay. Makan macam tu je. Oh, makan macam tu saja eh. Ha, kalau yang kelapa tu, okay. Kita ada sambal. Okay. Ah, dengan kelapa. Ini kelapa kan? Ini kelapa. Ini rebus pada ni. Ini makan dengan kelapa sambal lah. Kelapa. Oh, ni lontong. Datang sini jenuh nak makan ni. Oh, ini sambal sotong. Sambal nasi lemak. Normal selalunya kita dah ready pukul 8 nak betul-betul. Okey, pukul 8. Ha, tutup sampai pukul 11 malam. Kadang-kadang ada orang request juga nasi goreng pagi-pagi. Oh, ada nasi goreng juga. Ha. Mushroom soup pun ada. Mushroom soup dengan garlic bread. Garlic bread. Kat Ipoh ni orang kenal kedai Abang Zul Yahya ni steamboat. Yes. Di waktu dia malam. Dia punya signature steamboat lah. Steamboat lah. Jadi tapi malam masih buka lagi? Masih buat operasi macam biasa eh? Malam kita ada juga nasi set asam pedas, oh, masam malam, lemak, eh? Okay. Asam rebus, singgang, kari kepala ikan, gulai daging, nasi ayam berempah. Western. Shell out. Selain daripada steamboat, kita baru orang tak apa sedang dalam promosi. Ya. Ini lempeng pisang. Ini pertama kali yang saya datang buat video. Ownernya bukan hanya duduk di meja bayaran. Turun padang sekali macam eh? Kena. Semua orang ada TikTok. Okay. Opah kat kampung pun dah ada akaun TikTok. Jadi saya lebih kepada akaun TikTok lah untuk nak share apa-apa saja. Sambal tumis. Petai. Untuk nasi lemak. Untuk nasi lemak. Sambal tutup. Ini ke macam apa?
Abang Zul Yahya ni memang dah tinggalkan dunia sini ni lama eh? Dah lama. Lama eh? Daripada tahun berapa? 7-8 tahun lah. Bila mana kita dapat peluang yang lebih baik, why not kita grab peluang tu? Ya. Yeah. Dan kita appreciate peluang tu, kita buat sungguh-sungguh. Abang meniaga makanan ni, kedai okay. makan ni, okay. daripada zaman Abang Bujang lagi. Oh. Sebenarnya. Kelapa ni sedap makan dengan sambal ikan bilik. Okey. Ataupun kicah dia tu kelapa gula kan? Kelapa gula. Ha. Makanan saya kecil-kecil ni masa. Samalah. Ya. Okay. Macam mana sekarang meniaga? Saya tengok Abang Zul struggle dekat TikTok pagi, tengah hari, petang sampai ke malam. Promote Abang Zul benda bisnes ni. Cari pekerja. Boleh share sikit zaman sekarang ni. Niaga ni memang perkara yang orang nampak menyeronokkan lah. Okay. Kan? Tapi dia punya cabaran sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan bila kita tahu hari ini kuasa membeli turun, menurun. Okay. Kita kena hadapinya dengan masa yang lebih lah. Tengok TikTok ni membantu tak? Khususnya untuk peniaga-peniaga. Sangat membantu eh? Yes. Pandai guna dia jadi manfaat lah. Yes. Tak pandai guna dia jadi tak manfaat. Betul. Okay. Dia tak salah, yang salah tu kita. Betul. Tiga lot lagi okay. untuk nak bagi nak sewakan pada vendor. Okay. Jadi salah satunya kita nak cari peniaga, dicari kita bincap. Sebab tu dah signature dengan Ipoh. Ipoh punya makanan kan. Betul. Boleh WhatsApp pada saya okay. 013-503-0075. Warga-warga tempatan yang berhampiran kat okay. Restoran saya ni. Okay. Kita ada satu sudut okay. yang memang kita khaskan untuk mereka-mereka yang nak letak nasi lemak bunjuk tu okay. Lepas tu kuih muih. Apa saja makanan yang bersesuaian dengan sarapan pagi. Ingat Abang Zul yang dulu yang cari Abang Zul tak jumpa kan? Dia boleh datang sini support Abang Zul ni. Dia dah menyorok kat dapur lah. Kan? Okey, siap ni Abang Zul eh? Okay, kuotiau kerang eh? Ada udang siap. Juga eh? Ada udang, ada kerang. Udang dan kerang. Songgok. Siap ada daun pisang lagi kat bawah. Yeah. Itu tarikan lah. Baik. Tarikan ni. Kita berada di Meru, kedai Abang Zul Yahya yang terkenal dengan cerita komedi di zaman 90-an rasanya. Pepaya. Semua orang kenal lah Abang Zul Yahya. Jadi dia dah berhijrah daripada industri seni. Jadi dulu sebelum ni memang saya selalu makan kedai di Steamboat waktu malam. Jadi dia ada menu pagi. Tak sampai 2 minggu lagi. Macam-macam menu kat sini ada. Jadi menu pertama ni kita nak cuba. Lorang belah utara tu macam biasa panggil pekngah. Di sini panggil tepek ataupun lempeng. Yang syoknya kat sini, bagi peminat-peminat Abang Zul ni, kita boleh rasa air tangan di sini. Ini dia buat sendiri ni. Oh, ini makanan-makanan orang lama ni. Ada kelapa dalam dia. Okey. Bismillah. Ini memang sarapan-sarapan orang kampung. Dia ada garing-garing sikit ni, sedap ni, daun pisang. Wih, sedap. Pandai Abang Zul masak. Tengok dalam dia. Bismillah. Boleh dimakan dengan sambal juga. Sambal ikan bilis. Bismillah. Oh, sambal tu dia sedap ah. Ni, bismillah. Sedap kan? Tiba-tiba macam arwah mak saya buat pagi-pagi. Bismillah. Tepek kelapa. Tengok tu. Ini ada kelapa dalam dia. Cuba rasa. Bismillah. Oh, ini lebih favorite. Makan dengan sambal. Bismillah. Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get this man, then wouldn't it be awesome? If you just kiss me slowly and had me in your arms. If I could make you see it, baby, with me something. Something to make the starlight jealous up above. Oh, you make me up, hey, lights go out. When I see you moving, up, hey, light me up. I love when you go like that, oh. Air tangan Abang Zul Yahya ni, dia macam bro. Dia pun dah 50 lebih lah. Masih steady lagi. Nampak macam muda. Bismillah. Okay, next menu. Ni ada roti sarang juga. Warna hijau. Oi, lembut roti dia. Terasa roti dia dulu. Bismillah. Macam roti canai biasa, cuma dia ada colour lah. Kita cuba dengan inti daging. Inti daging. Bismillah. Dia kata roti sarang ni memang set. Ada telur 2 biji dan juga daging. Bismillah. Daging dia rasa fresh tu. Kita cuba dengan kuah dan sambal dia. Bismillah.
Daging dia memang sedap. Yang ni, kuah kari. Bismillah. Ini mamak punya kari pun lebur. Ini kalau separuh masak dia. Oh, ini memang syahdu. Bismillah. Ini kuitiau kerang dan udang. Ada udang, ada kerang dalam dia. Yang best ni Abang Zul sendiri yang masak. Kita nak tengok Abang Zul ni pandai tak masak kuitiau kerang. Okey, bismillah. Boleh tahan. Ambil cili potong. Bismillah. Tapi ini lebih ke macam Chinese style lah. Sebab apa dia tawar-tawar sikit dan dia kering sikit. Dia ada juga udang. Bismillah. Kita try makan dengan sambal. Sebab saya rasa ini kalau makan dengan sambal mesti lagi mengancam. Mana ada orang kata kurang makan dengan sambal. Tapi sebab saya suka rasa sambal dia sedap. Bismillah. Nanti korang order sambal ni. Order sambal ni, sambal ni. Makan dengan kuitiau ni, uish, jadi lah. Sudah jadi. Bismillah. Saya jujur ni dia tak macam dia Chinese style, agak tawar. Makan dengan cili ni pun okey tapi tak sampai sangat. Lepas saya makan dengan sambal tu, sampai. Baru dia sampai. Yang seterusnya, ubi kayu. Satu set ni harga hanya RM3. Kuih ni pun makanan saya kecil-kecil. Okey, tengok. Kuih ni baru rebus, lembik. Dulu saya kecil-kecil suka makan yang lembik-lembik ni. Lembut-lembut ni. Bismillah. Kalau makan ni, teringat arwah mak saya, arwah ayah saya. Tersebak sekejap. Makan bersama sambal. Bismillah. Sambal ni jahat dia. Lagi satu cara, kita boleh juga makan dengan kelapa dan juga gula. Bismillah. Ini cara tradisional lah. Bismillah. Boleh cuba juga. Okay. Ikan masin. Ya. Bismillah. Ini lagi rare ni. Ikan masin. Ubi. Bismillah. Lagi syahdu rasa. Jadi datang dekat Bandar Meru Raya, dia nak senang type dia. Zul Yahya Steamboat. Mesti sampai sini. Dia belakang dengan McDonald's. Buka daripada pagi. Tengah hari pun ada, malam pun ada. Jadi ini kita recommend menu-menu pagi. Mantap, terbaik. Untuk keseluruhan menu kita boleh bagi 11/12 bintang. Mantap bro. Terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih. Ya. Nanti kita masuk kat YouTube. Mudah-mudahan penonton saya yang tak tahu tu dia boleh datang support. InsyaAllah, terima kasih. Tapi makanan macam breakfast kat hotel pagi-pagi tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Abang Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam.